Hari ini kami dari Res Narkoba Jakarta Selatan bersinergi dengan TNI, yaitu dari Kodim 0504, Pomdam Jaya, dan Gen Intel. Selamat malam, teman-teman! Selamat malam! Yang saya hormati dari rekan-rekan penonton samping, dari Pomdam Jaya, dari Kodim, dari Gen Intel, dan seluruh anggota dari Polres Jakarta Selatan, yaitu Res Narkoba dan Igerwan serta Sabara. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak atas kehadiran kita semua di sini. Malam hari ini, perintah dari pimpinan kita bahwa ada satu lokasi area ada penyimpangan narkoba. Saya berpesan atas nama pimpinan, baik Bapak Kapolres maupun Bapak Dandim, kita lakukan dengan sungguh-sungguh dan maksimal. Anggota dibagi rata, gabungan TNI dan Polri, untuk bersama-sama melakukan penyisiran di lokasi-lokasi yang tentunya sudah kita awali dengan lidik tajam. Kita sudah masuk ke salah satu titik yang kami lakukan penyentuhan adalah rumah yang dibuat oleh pemilik rumahnya menjadi rumah kos. Ini apa yang dikumpul-kumpul kita bangun dulu ya? Di sini kita pemeriksaan beberapa pemuda. Mana? Mana? Kau? Mana? Mana barangmu? Daripada kalau saya cari ketemu kamu lebih parah loh. Iya nggak ada kok. Benar. Kita lakukan penggeledahan. Mana? Coba satu-satu. Dibawa kasur. Kalian keluarin KTP-nya. Kamu bergetar. Kalian pojok sana. Kalian pojok sana. Keluarin KTP-nya. Sana ya. Kalian pojok sana. Kalian sana. Sana deh. Sana. Keluarin KTP-nya. Mana? Keluarin cepat. Identitas kalian keluarkan. Kalau sini. Nah, dek. Ada bisa di kosan satu lagi, Pak? Iya, di mana kosan? Dek. Sudah dibantu kan? Iya. Sudah. Sudah dulu, biar-biar. Bos gede. Mana barangnya? Apa ini isinya? Gorila, Pak. Hah? Udah. Gorila. Lihat, kamu yang ambil. Kamu ambil. Buka. Mana lagi? Di bawah. Di bawah. Taruh di atas sini. Mau buka. Waduh, banyak ya. Ini apa? Guri. Buka. Keluarin. Pak, keluarin, Pak. Enggak bisa. Hanya ini kayak udah ada. Mana lagi? Cepat. Kau orang tuamu di mana? Kalibata. Hah? Kalibata. Iya, Pak. Kau udah berapa lama di sini? Udah 2 bulan. Hah? Kau tugasmu apa? Ini kabar dulu. Tulis apa? Sekilas orang awam mengira ini adalah anggota TNI karena mereka cepak rambutnya, tubuhnya juga terlihat tegap gitu. Tapi nyatanya setelah melakukan interogasi, anak-anak tersebut adalah anak-anak remaja, ada yang pengangguran, ada yang juga mahasiswa, bahkan ada yang baru selesai sekolah SLTA. Silakan digeledah, Pak. Cuman ini. Udah buka jujur. Cuman ini, Pak. Apa itu? Obat, Pak. Obat apa? Tai lalat. Menghilang tai lalat. Ini bukan. Ini buka. Buka. Nek. Handphone kamu yang mana? Itu gori juga. Iya, Pak.
Ada lagi. Ada. Kau jujur mana lagi, Le? Itu ada lagi. Jadi satu, Le. Oh, ada barang lain enggak? Enggak ada lagi. Silakan dia siapa? Enggak, Pak. Berapa lama, berapa banyak beli ya? Enggak, saya cuma beli 100 gram, Pak. 100 gram? Berapa rupiah? 3 juta. 3 juta? Ini tas kamu? Iya, alat mandi, Pak. Alat mandi. Tadi habis ngesut berapa kali kamu? Setengah ngesut, Pak. Ini? Apa? Ini apa, nih? Enggak, Pak. Itu plastik. Plastik buat ini apa? Ini apa? Sabu. Loh, kan? Ini apa? Bohong kok. Ini kos-kosan siapa? Saya, Pak. Ya udah berarti. Bukan saya doang, Pak, yang anu Pak. Loh, ini apa? Jangan bohongin kita. Juga di sini, Pak. Ya udah, mana? Saya jarang ke sini, Pak. Eh, kok ngaku? Mana lagi barangnya? Coba lihat. Itu Pak, silakan, Pak. Ketahuan kamu, kok sembunyi semua. Saya jarang ke sini, Pak. Ah, ini apa ini? Banyak nipongnya ini. Wah. Wow. Saya, Pak, demi Allah, Pak, demi Allah, Pak. Selain barang bukti jenis narkotika Gorillaz, ternyata ada juga senjata tajam dan alat bom untuk menggunakan sabu. Enggak, ini punya siapa? Bukan punya saya. Oke, kalau bukan punya, punya siapa? Punya. Saya David tadi. Demi Allah. Ambil tadi itu ya. Mana? Sini. Siapa? Ambilin. Apa barang ini? Barang. Siap. Barang siapa ini? Siap. Kau jujur kau. Barangmu kan? Iya. Ya. Kamu. Ya kan? Kamu. Siapa aja pakai kau jujur? Saya doang. Sama siapa? Saya doang. Bohong kamu. Saya sama abang saya. Abangmu mana? Abangmu mana? Pergi, Pak. Siap. Di mana? Antar ceweknya, Pak. Ke negara. Wah, barangmu mana lagi? Barang. Barangnya enggak ada. Barang mana lagi? Itu terakhir saya pakai seminggu yang lalu. Ah, bohong. Itu saya beli, Pak. Ini tabunya mana tabunya? Oh, beli dari mana kamu? Barter saya, Pak. Hey, barter sama apa? Ini apa ini? Itu minuman, Pak. Siap. Nah, ini kan ketemu nih. Nah, ini apa? Pongan lagi, Pak. Hah? Pipet, Pak. Terus sabunnya mana sabunnya? Sabunnya mana? Sudah lama saya enggak pakai, Pak. Hey, kamu seminggu kemarin sih. Seminggu kemarin memang sudah lama gimana ini? Siap. Ya, kamu enggak sayang orang tuamu? Sayang, Pak, sih. Eh? Eh, kamu hasil foto itu udah. Hasil kamu udah balik BBD. Ada ya? Foto saya baru kan sama. Apa? Ada foto tadinya di kompleks ini? Iya, betul, Pak. Kompleks berapa? Cuman 200, Pak. 200.000. Sudah. Berapa gram? 202. Ada di foto tadi kita. Foto lagi foto BBD-nya. Ada di situ yang mana? Itu bandarnya. Mana? Mana? Ada di dari foto ya? Ini apa ini? Selain ini video. Alat, Pak. Ternyata yang sangat mencengangkan lagi, mereka mengaku secara gamblang barang-barang tersebut mereka perjualbelikan atau diedarkan dalam komplek itu. Ya, mudah-mudahan kasih jalan terbaik tadi ya. Ayo. Oke. Okay. Ya. Udah. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Iya, Pak. Setelah semuanya kami melakukan operasi secara serentak di 6 titik karena posisi area penyentuhannya itu dekat dengan Kodim 0504, maka diarahkan di lokasi Kodim. Kami, Kodim, dengan Polres bekerjasama ditambah lagi dengan personel dari POM dan personel dari Detasemen Intel Kodam melaksanakan operasi narkoba karena kami Kodim dan Polres sudah mengindikasi kalau asrama atau perumahan di depan Makodim ini yang kita sebut komplek Kodam ini diindikasikan banyak terjadi transaksi narkoba dan pengguna narkoba. Hasil operasi malam ini kita dapatkan ada 4 orang anak-anak, kemudian ada barang bukti, semuanya dari sipil, bukan dari militer. Nanti pengembangan lebih lanjut akan dikembangkan oleh Kasat Narkoba atau Polres, tapi untuk sementara malam ini yang ditangkap hanya orang anak-anak yang rata-rata kuliah dan lulus SMA. Jadi tidak ada militer yang ditangkap pada malam ini. Kami ke depan akan tetap bekerja sama dengan Polres, dengan seluruh stakeholder masyarakat untuk memberantas narkoba. Terima kasih.
tadi perbuatan apa? Iya, Pak. Apa? Jam berapa? Hah? Jam apa lagi? Hah? Jam berapa? Hah? Jam berapa? Duduk. Tadi perbuatan apa? Iya, Pak. Hah? Iya, apa? Jam berapa? Hah? Jam berapa? Sampai siapa ke situ? Sama teman coba. Hah? Berapa kali, Pak? Iya. Berapa kali, Pak? Jujur, berapa kali, Pak? Dua kali? Iya.